Selina Cahya Pratista dari SDN Karangbesuki 3 Kota Malang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Selina Cahya Pratista, 11 tahun. Aku bersekolah di SDN Karangbesuki 3, Kota Malang. Oh iya teman-teman, Selin mau nanya nih, teman-teman bosen gak sih belajar dari rumah? Selin harap teman-teman tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Hal ini kita lakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Teman-teman juga bisa loh melakukan kegiatan dari rumah yang teman-teman suka. Hari ini Selin akan bercerita tentang kegiatan Selin selama belajar dari rumah. Judulnya tentang tetap kreatif walau belajar dari rumah. Gimana? Penasaran kan? Simak baik-baik cerita Selin ya. Sekolah online udah dimulai, tapi pandemi belum juga berakhir. Kalau kayak gini caranya, Selin harus belajar dari rumah lagi dong. Bosan banget, eh. Selin, kok bosan? Bukannya banyak ya aktivitas yang Selin lakuin di rumah? Itu adalah suara ibu. Iya sih, Bu. Tapi kan bosan, Bu, gak bisa keluar rumah. Setiap hari Selin bantuin ibu, bantuin beresin kamar, cuci piring, sekolah online, ngaji online. Kelasnya juga online, bosan, Bu. Selin, kan bukan hanya Selin yang merasakan. Ayah, ibu, kakak juga merasakan gimana rasanya bekerja dan belajar dari rumah. Teman-teman Selin juga merasakan, gak baik mengeluh seperti itu. Lebih baik Selin melakukan kegiatan yang Selin suka, gimana? Iya nih, emang kamu mau keluar terus kena COVID-19? Nanti kita juga tertular. Emang kamu mau keluarga dan juga teman-temanmu sakit? Mau? Itu adalah suara kakak Selin, namanya Kak Adit. Tubuhnya kurus dan tinggi. Dia jahil sekali, teman-teman. Ih, kok serem sih? Enggak, saya gak mau. Pokoknya Selin mau keluarga dan juga teman-teman Selin baik-baik semua. Makanya kita harus menjaga diri untuk melindungi keluarga dan juga teman-teman kita. Bener itu kata kakak. Sekarang ibu mau tanya, Selin sukanya apa sih? Selin itu sukanya ngeluh, Bu. Kabur. Enggak ya, Selin gak suka ngeluh, Bu. Selin itu sukanya lomba. Ibu tahu kan piala Selin banyak banget. Mulai dari lomba presenter, reporter, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang kalah sih. Selin, pokoknya Selin itu hebat. Selin udah mau ikut lomba untuk mengisi waktu di rumah. Selain berprestasi, Selin juga dapat pengalaman baru kan? Betul banget, Bu. Selain berprestasi, Selin bisa dapat pengalaman baru, teman baru, pelatihan baru, dan juga hadiah. Tapi sedih sih, Bu, rasanya kalau nggak menang. Selin, Selin gak boleh sedih. Itu adalah proses belajar. Yang mahal kan pengalamannya, nak. Kalau Selin gagal, Selin harus berusaha lagi. Menurut ibu, kalau Selin dan kakak sudah mau ikut lomba, itu sudah bagus, kata ibu. Makasih, Bu, kataku dan kakak serempak. Teman-teman, ayah dan ibuku selalu mendukungku dan kakakku. Karena aku tidak bisa bermain dengan teman-teman di luar sana, jadi ayahku memberikan hadiah kepadaku. Ini dia, ini adalah hadiah dari ayahku, yaitu hamster. Namanya Milo, teman-teman. Biasanya kalau Selin sudah selesai belajar, Selin bermain bersama kakak Selin dan Milo. Lucu kan, teman-teman? Ibu Selin juga sering bermain bersama Selin, membuat aksesoris dan memasak. Melihat Selin dan kakak Selin bermain bersama, ibu Selin tersenyum dan berkata, "Kalian berdua harus terus semangat ya. Kalian harus kuat walau keadaan belum kembali normal. Kita mulai dari keluarga harus membantu pemerintah untuk mengatasi keadaan ini." Mendengar omongan dari ibu Selin, Selin kembali semangat dan giat belajar karena ternyata banyak banget manfaatnya membuat kegiatan bersama keluarga di rumah. Teman-teman Selin juga harus rajin belajar ya dan bersemangat.
Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Selin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Tetap semangat belajar untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.